is focus on the popular culture religious authority and political Islam. Kita menyebutnya A'ajim gitu ya. A'ajim. So you can sing in English or Indonesian something. Silakan Pak A'ajim. Ini sangat menarik. Sekarang mancing moderasi. Terima kasih Pak. Bisa dengar ya? Ya mancing moderasi daripada mancing emosi. Bagus ya peran humor. Maksudnya kita kan kayak gestur gitu loh Kak ya. Orang kalau pintar kreatif itu nemu aja loh. Kita kan enggak terpikir sampai sejauh itu. Kepada kawan-kawan yang saya hormati, kepada Pak Husnel yang akan tadi secara online, Pak Dirjen, Bapak Dr. Kamu Benamin, Pak Adib, Direktur Nasional Investasi Sosial Development, mantan Menteri Agama Pak Lukman, yang kebetulan beberapa tahun lalu sempat kunjung ke Belanda dan pidato beliau disambut dengan begitu baik di Belanda yang membahas sama Pak Kalisa Wahi yang hanya indah hari ini pertama kali ketemu secara langsung in person tapi sudah ikut satu seminar bersama. Kalau ke beberapa negara saya punya teman kan saya pernah apa? Salah satu tahun di TIKEM, ya TIKEM juga di TIKEM, terus ada sih kayak di apa di Eropa, di Australia ada dosen-dosen juga yang deket yang lagi PLN itu kan kita bisa bahas karena juga mes banget sama temanya religious moderation. Oke, siap. Sahabat-sahabat lain Syafiq Ali di Islamic.co sudah lama jadi sahabat. Saya merasa karena dan mohon maaf karena agak mau lebih cepat karena bisa disebut pusat satu persatu, tapi karena sudah banyak teman di ruang ini merasa seperti pulang kampung nih. Hampir 3 tahun tidak sempat Indonesia lagi baru kali ini karena pandemi COVID ini, jadi saya mohon maaf karena bahasa Indonesia saya sudah rasanya seperti sudah mengobok ini, jadi mohon maaf kalau saya lupa beberapa kata atau untuk beberapa kata yang kurang apa ya kurang pas. Ajim. Kita lanjut ya. Nickname. Kebetulan penelitian saya mengenai moderasi beragama kebanyakan itu mulai di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2007, tapi ya secara serius tahun 2010 waktu saya ikut Presidential Friends of Indonesia, sebuah program yang terus Pak Kenapati Jalal jadi tugas di Amerika, dan saya mulai meneliti ya, bagaimana Indonesia saya pernah PKL di Malaysia sama Thailand. Senang aku bunda kita, ayo bahasa Inggris juga aktif. Ini nggak ada masalah. Saya baru memulai untuk meneliti bagaimana justru melalui Kementerian Agama menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam negeri sendiri karena adanya masalah Palestina. Terus nanti kita habis ini langsung lanjut. Dua dan macam. Jadi kebanyakan penelitian saya itu memang terkait dengan Kementerian Luar Negeri. Tetapi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai humor. Sebagian dari penelitian sekarang ini memang lebih bukan lebih ya, tapi sebagian mengenai garis lucu. Sushi yang smoked beef itu sementara enak, enak kemarin aku habis pelunjuknya. Ya di situ di Sunda Kelapa itu. Ada jawabannya dengan yang bukan itu personal belinya, bukan di situ. Malam adanya ya butter beef itu. Tetapi justru melalui humor yang memang modelnya itu almarhum Gus Dur. Nah, oke, slide next slide. Nah kita semua sudah, Google. Saya rasa sudah lihat ini foto gambar ini. Otoritas keagamaan di zaman digital. Ada Google-nya, kan Sheikh Google. Ada pergeseran otoritas keagamaan. Bener ya. Kalau dulu kita, kalau klasik itu kan pakai kitab. Nah ya. Sekarang jadi ini bicara Google. Nah, belum ada sosmed bangsa ini. Maaf. Bagus, tapi ini meme-nya. Nah, penelitian S3 saya itu dan buku pertama itu saya 2 tahun di pesantren Agim dulu. Di Tarotawi, mulai tahun 2005
lama sampai tahun 2007. Jadi saya datang, beliau masih mencabut penaritas. Saya pulang tahun 2007, itu lain cerita. Nah, kenapa? Karena adanya apa? Poligami. Apa hikmahnya? Jangan main dengan perasaan kaum ibu. Tapi ada yang tetap
seperti ini kok dibanding-bandingkan sih. Kita sebenarnya kan kita bisa living harmony ini. Sampaikan kebenaran walaupun itu lucukan, itu dari hadis dirubah sedikit. Bahkan hari ini sebentar lagi siang, jangan keluar dari acara ini ya. Tapi sebentar siang ada dari Twitter dari komedi dalam toleransi. Ada Katolik garis lucu, iya, apalagi warga-warga Twitter itu kan gitu kan. Jadi dengan caranya orang sudah capek loh dengan caci maki terus di ruang digital. Bagaimana kita bisa cari caranya lain untuk Islam kesetiaan di Indonesia? Oke, slide berikut. Maaf, saya juga ada stopwatch jadi saya akan panjang lebar. Maklum, soalnya dosen.